السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، من باب تذكير، رسول صلى الله عليه وسلم برسبدة: ما من أيام tidaklah ada hari-hari al-amal salih fihinna ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari di mana amalan saleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari 10 hari di awal Dzulhijjah. Sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah?" Sahabat memahami keumuman lafaz dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemutlakan bahwasanya amalan saleh di hari itu, di 10 hari Dzulhijjah, itu afdal dari seluruh amalan di selain 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah. Makanya mereka bertanya, apakah termasuk pula jihad fi sabilillah? Karena para sahabat tahu bahwasanya jihad fi sabilillah itu adalah sepuncak-puncak amalan saleh. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan walal jihadu fi sabilillah. Bahkan walaupun itu jihad fi sabilillah, illa kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in min dhalik. Kecuali yang bisa menandingi amalan saleh di awal-awal 10 Dzulhijjah hanyalah seseorang yang berjihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah, dan dia mati terbunuh padanya. Maka amalan tersebut baru bisa menandingi amalan saleh di hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Dan termasuk dari amalan saleh yang terbesar setelah amalan-amalan yang wajib adalah talabul ilm, menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, di mana pahalanya dan amalannya lebih afdal, jauh lebih afdal dibandingkan amalan-amalan yang sifatnya lazim, yang manfaatnya itu kembali ke diri pribadi, seperti salat sunnah, berpuasa, dan yang selain daripada itu. Talabul ilmi dan hadir di majelis ilmu jauh lebih afdal daripada itu semua. Ini menunjukkan faedah, ganjaran yang besar untuk beramal amalan saleh di hari-hari, di hari-hari ini. Dan yang terbesarnya setelah amalan yang wajib adalah talabul ilmi. Ayo kita lanjutkan pembahasan, masih dalam pembahasan berkaitan dengan hukum meninggalkan sholat. Tayyib. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala, fa fi hadaini al-hadithaini dalilun 'ala munadhalati al-ghulati wa qitalihim fi as-sayf idza lam yuqimu as-salata wa la tajuzu munazaatu al-ghulati wa qitaluhum إلا إذا أتوا كفرا صريحا. عندنا فيه برهان من الله تعالى في قول عبادة بن الصامت رحمه الله: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشدنا ومطعنا وعسرنا ويسرنا وأثر من علينا. Naam. Berkata pensyarah Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, masih dalam pemaparan dalil-dalil yang menguatkan tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat secara mutlak. Sama saja apakah meninggalkan salat secara juhud dan dia ingkari kewajiban salat, dan juga seseorang yang meninggalkan salat karena rasa malas tanpa adanya pengingkaran akan wajibnya. Telah berlalu penyebutan hadis
Ummi Salamah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, dan juga hadis Auf bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu umara'u fata'rifuna wa tunkirun." Kelak akan muncul para pemimpin-pemimpin, "Fata'rifuna." Kalian mengetahui apa yang ada pada mereka berupa kemungkaran-kemungkaran. Kalian mengenalinya itu sebagai sebuah kemungkaran. "Wa tunkirun." Dan kalian pun otomatis mengingkarinya. "Faman arafa bari'un." Siapa yang arafah, ai membencinya, mengingkarinya, membencinya di dalam hati, bari'un, maka dia telah terlepas, berlepas diri dari kemungkaran tersebut. Dari sisi tidaklah disandarkan padanya dosa, karena ridha bil mungkar seperti pelakunya. Orang yang ridha dengan kemungkaran seperti pelakunya. Dan setipis-tipis pengingkaran adalah pengingkaran di dalam hati. Faman arafa bari, siapa yang mengingkari di dalam hati, maka dia telah berlepas diri dari keridhaan tersebut. Waman ankara salimah, dan siapa saja yang melakukan pengingkaran padanya, maka dia selamat. Naam, pengingkaran di sini umum, bisa dengan terang-terangan, bisa dengan sembunyi-sembunyi. Walakin man radiya wa taba, akan tetapi dosa itu berlaku bagi yang mereka ridha. Kenapa ridha? Karena tidak ada pengingkaran di dalam hatinya. Sementara setipis-tipis batas keimanan itu adalah pengingkaran di dalam hati. Wa taba, dan justru dia mengikutinya, membenarkannya. Ini berdosa, terkena beban dosa meskipun dia tidak melakukannya. Qalu, maka para sahabat bertanya, afala nuqatiluhum, tidakkah kita perangi saja mereka pemerintah? Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, tidak. Ma aqamu fikum as-salah, selama mereka menegakkan di tengah-tengah kalian itu salat. Berarti sisi pendalilan dalam hadis ini dikait oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bolehnya keluar memerangi pemerintah itu ketika mereka meninggalkan sholat. Ketika mereka masih menegakkan sholat, maka mani atau penghalang untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah ini ada, didapati, sehingga tidak boleh. Berarti menunjukkan bahwa saya perkara sholat ini perkara yang fundamental di dalam Islam. Siapa yang meninggalkannya, maka dia kafir. Dan juga hadis Auf bin Malik bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikum, sebaik-baik para pimpinan kalian, alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, yaitu mereka yang kalian mencintai mereka. Sifat dari sebaik-baik pimpinan pemimpin, alladzina tuhibbunahum, yaitu yang kalian mencintai mereka. Siapa kalian di sini? As-sahabah, ahlul iman. Kalian mencintai mereka karena apa yang ada pada mereka berupa iman. Wa yuhibbunakum, dan mereka juga para pemimpin itu mencintai kalian. Kenapa? Karena kalian adalah ahlul iman, orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah. Maka pemerintah senang terhadap kalian. Kenapa? Karena mereka juga memiliki iman. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim, mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum, sejelek-jelek pemimpin kalian adalah mereka yang kalian itu benci kepada mereka, kalian marah kepada mereka. Kenapa? Karena apa yang ada pada mereka berupa kefasikan, berupa kekufuran, berupa kemungkaran. Kalian ahlul iman, tidak akan pernah ridha terhadap yang demikian. Wa yubghidunakum, begitu pula mereka juga benci kepada kalian karena kefasikan, karena kemaksiatan, karena kekafiran yang ada pada mereka. Mereka benci kepada ahlul iman, benci kepada orang-orang yang menegakkan syariat Islam, karena mereka tidak mau mencampur antara Islam, antara syariat dan hukum ketatanegaraan. Mereka ingin memisahkan antara
agama atau syariat dengan permasalahan-permasalahan kehidupan. Benci mereka karena mereka ingin membatasi bahwasanya syariat itu tempatnya hanya di dalam masjid. Keluar dari pagar masjid, maka tidak ada satupun yang boleh berbicara tentang syariat. Ini hakikat dari paham sekuler. Yubghidunakum, sehingga mereka pun benci kepada ahlul istiqamah. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian juga melaknat mereka, mereka pun melaknat kalian. Telah berlalu kaidah usuliyah berkaitan dengan tekstual ini, bahwasanya tarkul istifsal fi maqamil bayan nuzila manzilata al-umum. Meninggalkan merinci dalam situasi dan kondisi dibutuhkan padanya penjelasan, maka diposisikan keadaannya itu, diberlakukan hukumnya itu secara umum. Menunjukkan bolehnya marah, bolehnya benci, bolehnya tidak ridha kepada kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak merinci, tidak kemudian merinci di sini. Memutlakan kalian marah kepada mereka dan mereka pun marah kepada kalian. Tidak dijelaskan bahwa saya marah kepada pemerintah itu dilarang, tidak. Tarkul bayan fi waqtil haja la yajuz, kaidahnya. Meninggalkan penjelasan di waktu dibutuhkannya penjelasan sehingga tidak disalahduga, ini tidak boleh. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan bayan tersebut secara terperinci, menunjukkan bahwa saya permasalahannya mutlak, umum. Qila ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau sudah keadaannya demikian, tidakkah kita perangi mereka dengan pedang? Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, jangan. Ma aqamu fikum as-salah. Jangan selama mereka menegakkan di tengah-tengah kalian salat. Berarti larangan untuk keluar memberontak dari pemerintah itu batasannya hanya satu, selama mereka menegakkan salat. Ini menunjukkan bahwasanya amalan salat itu adalah amalan zahir yang paling asasi yang menandakan melegalkan keislaman seseorang. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fa fi hadainil haditsain, dalam dua hadis yang telah lalu, dalilun, terdapat padanya dalil, ala munabadatil wulah wa qitalihim bisayf idza lam yuqimus shalah. Dalil konkret bolehnya mencabut ketaatan dari waliul amr dan memerangi mereka dengan senjata apabila mereka meninggalkan salat. Ini hukum secara asalnya. Adapun permasalahan prakteknya, maka tidak setiap kekufuran yang terjadi pada pemerintah itu kemudian berlaku hukum jihad atau memberontak, menggulingkan dan merebut kekuasaan pemerintah. Kembalinya kepada tahqiqul masalih dan mafasid, dilihat apakah kaum muslimin memiliki kemampuan padanya, apakah ada komandan panglima di sana, imam besar yang seluruh kaum muslimin itu sepakat di atasnya untuk menjadikannya sebagai acuan imam yang mengkoordinir seluruh kaum muslimin. Jika tidak didapati hanya imam besar ormas tertentu, sementara kelompok muslimin yang lainnya tidak sepakat dengan sosok tersebut, bahkan membencinya, nah, maka yang terjadi hanyalah kekacau balauan, chaos, di mana ujung-ujungnya adalah pembantaian terhadap kaum mukminin. Maka ini tidak dibenarkan. Jadi tidaklah setiap kemudian kekafiran yang ada, jika itu memang telah tegak, kemudian melazimkan padanya keluar melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Kembalinya ke tahqiqul masalih dan mafasid. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabar selama 13 tahun menahan untuk mengangkat senjata dari melawan kaum Quraisy. Hanya saja Syekh di sini ingin menjelaskan bahwasanya kalau ukur batasannya itu yaitu ketika pemerintah itu meninggalkan salat, berarti baru di sana boleh dilakukan upaya penggulingan. Wala tajuzu munaza'atul wulati wa qitaluhum. Tidak boleh menggoyang kekuasaan pemerintah dan memeranginya mengangkat senjata illa kecuali idza ataw kufran shariha. Kecuali apabila mereka telah melakukan kekafiran yang naat sifatnya itu sharihan, gamblang jelas.
Bagaimana sifat kegamblangan dan kejelasan tersebut? Disebutkan dalam kelanjutan hadis, indana fihi, ai bagi kita, fihi pada kekufuran tersebut, burhanun minallah, dalil konkret dan valid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masalah takfir, pengkafiran, tabdi', pentabdi'an, apa pentabdi'an? Vonis, apa vonis terhadap kebid'ahan, tabdi', wa tafsiq, vonis dengan kefasikan, ini hukum syar'i, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukumi sesuatu itu di atas kekafiran. Maka apa saja yang Allah hukumi sebagai kekafiran, maka dia adalah kekafiran. Dan siapa saja yang tegak kekufuran padanya bersamaan dengan terpenuhi syarat-syaratnya dan ternafikan mawani penghalang-penghalangnya, maka tegak hukum kafir padanya. Kekafiran itu hukum Allah. Dan kembalinya kepada lafzul Arabi, karena Rasul, karena Al-Quran itu diturunkan dalam keadaan berbahasa Arab, bil wad'il Arabi, orang Arab memahaminya dengan pemahaman yang ya sesuai dengan peletakan lafadznya. Begitu pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan bahasa Arab, maka dipahami sesuai dengan tekstual bagaimana lafadz itu diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan kepada sebuah makna. Jadi di sini dikatakan kecuali apabila kita menyaksikan kekufuran yang jelas gamblang, di mana kita memiliki dalil konkret, bukti yang nyata, valid dari Allah. Bagaimana kita mendapatkan dalil konkret dari Allah? Hah? Ya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah dipahami sesuai dengan tekstualnya bahasa Arab. Liqauli Ubadah bin Shamit, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabayya'nahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru kita, menyeru kami, maka kami berbaiat kepada beliau. Fakana fi ma akhadha alaina, maka termasuk dari poin-poin baiat yang ditetapkan kepada kami, an bayya'na ala sam'i wa tha'ah. Kami berbaiat di atas as-sam' mendengar dan taat. Fi man syatina, dalam keadaan lapang. Wa makrahina, dalam keadaan sempit. Wa usrina wa yusrina, dalam keadaan sulit maupun senang. Wa atharatin alaina wa alla nunazi al-amra ahlah, dan agar kami tidak mencabut ketaatan itu dari pengembannya, dari ahlinya, dalam hal ini ya imam atau pimpinan. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat termasuk dari kekufuran yang nyata. Di sana ada kekufuran yang nggak nyata, yang samar. Seperti apa? Misalkan syubhat atau manhaj yang tetap berlaku di sisi al-khawarij, ghulatu takfir, para ekstremis takfiriyun, dan ghulatu tabdi', para ekstremis ahlu tabdi', yang bermudah-mudahan dalam memvonis bid'ah, mengeluarkan seorang ahli sunnah dari lingkup ahli sunnah. Mereka menghukumi sesuatu di atas kelaziman, di atas konsekuensi dari sebuah ucapan maupun perbuatan, apa yang dikenal di kalangan para ulama sebagai at-takfir bil lawazim atau tabdi' bil lawazim, vonis kafir dan vonis bid'ah dengan kelaziman. Contohnya ada permasalahan di sana, apakah lazimul qaul qaul, apakah konsekuensi dari sebuah ucapan atau perbuatan itu adalah ucapan dan perbuatan ataukah tidak. Begini contohnya, seseorang bertanya, Ustaz, apa hukumnya kita bekerja sebagai pegawai negeri di pemerintahan yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Maka Ustaz ini menjawab, boleh. Maka dinukillah, di salah satu majelis itu ada mata-mata, ada talib tukang fitnah, fattan, sukanya menukil sana, menukil sini. Ustaz ini bilang begini, disampaikanlah kepada salah satu ustadz yang pemahamannya itu khawarij takfiri,
Berarti lazimnya kalau begitu konsekuensi dari pembolehan ustaz tersebut bekerja dalam pemerintahan yang tidak berhukum dengan hukum Allah sebagai pegawai negeri, berarti lazimnya dia membolehkan untuk berhukum dengan selain hukum Allah. Berarti konsekuensinya orang yang meyakini bolehnya berhukum dengan hukum Allah, meyakini bolehnya berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Berarti ustadz yang berfatwa bolehnya untuk bekerja sebagai pegawai negeri di negeri yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia telah ridho kepada kekufuran, dan yang ridho kepada kekufuran adalah kafir. Begitu rentetannya. Jadi mereka mengkafirkan seseorang dari kelaziman sebuah pernyataan. Sementara asal dari pernyataan itu mubah. Kalau ditanya apa hukumnya bekerja sebagai aparatur negara, bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mubah umum, pada asalnya sesuatu yang mubah, hanya saja konsekuensi dari yang mubah itu tadi terkadang bisa melahirkan kelaziman-kelaziman yang itu mengantarkan kepada kekufuran. Lah mereka langsung tanpa menjelaskan kelaziman itu tadi langsung menghukumi, oh berarti kalau begini maka begitu, berarti dia kafir. Makanya Al-Khawarij kemudian mengkafirkan para pelaku dosa besar. Kenapa lazimnya? Berarti lazimnya orang yang berbuat dosa besar dia menyelisih hukum Allah, dan menyelisih hukum Allah berarti tidak berhukum dengan hukum Allah, dan tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir, begitu seterusnya. Begitu pula dalam permasalahan tabdi', misalkan ada seorang ustadz, kebetulan dia bertemu dengan seorang ahli bid'ah, di momen-momen, di keadaan-keadaan yang tidak bisa dia untuk menghindari ahli bid'ah tersebut. Perbuatan ini terekspos oleh media, difoto. Fulan bisa duduk sama fulan yang ahli bid'ah. Fulan yang ahli sunnah bisa duduk sama fulan yang ahli al-bid'ah. Langsung dihukum. Berarti lazimnya, fulan setuju dengan kebid'ahan yang ada. Berarti setuju dengan kebid'ahan yang ada, berarti fulan ahli bid'ah. Begitu kelazimannya. Naam. Ini permasalahan-permasalahan yang sifatnya ghairu sharih. Nah, dalam permasalahan takfir tadi, kekufuran yang tidak sharih yang seperti itu sifatnya. Takfir bil lawazim. Contohnya misalkan orang lagi duduk bersila. Kakinya, telapak kakinya ini diselonjorkan, berarti menghadap ke arah kiblat. Dan menonjorkan kaki menghadap ke arah kiblat itu adalah termasuk dari penghinaan kepada arah kiblat. Dan penghinaan terhadap kiblat itu adalah penghinaan terhadap syariat. Penghinaan terhadap syariat adalah kekafiran. Berarti menyelonjorkan, orang yang menyelonjorkan kaki tadi ke arah sana berarti dia kafir. Tanpa dijelaskan dulu kepada dia, konsekuensinya seperti ini loh. Orang yang melakukan tadi gak terfikirkan, gak terbayangkan kalau ternyata konsekuensinya seperti itu. Atau bahkan konsekuensi yang disebutkan oleh orang yang menghukumi tadi belum tentu juga sebagai sebuah konsekuensi yang benar. Misalkan tadi yang melazimkan bahwasanya orang yang bekerja di pemerintahan berarti dia ridho dengan hukum tauhid. Kalau gitu dia kafir. Kalau disebutkan itu lazimnya, berarti konsekuensinya antum membolehkan bekerja di pemerintahan, berarti kelazimannya antum ridho dengan tauhid. Kalau dia disebutkan gitu, kira-kira dia mengiyakan atau tidak? Seorang ahlus sunnah. Dia akan menolak. Tidak, bukan begitu. Lah ketika dia tidak mengiyakan, tidak setuju dengan kelaziman yang ditetapkan itu, bagaimana bisa kemudian divonis kekafiran itu pada dia? Nah, ini masalah gulunya Khawarij dalam permasalahan itu. Takfir bil lazim. Mengkafirkan dengan kelaziman atas sesuatu yang hukum asal sesuatu itu adalah mubah. Naam. Makanya dikatakan di sini, kapan dibolehkan keluar memberontak? Illa an tarau kufran bawahan. Kamu melihat kekafiran yang gamblang nyata sudah. Maknanya apa? Ai asal dari perbuatan itu zatnya, zat perbuatan, zat ucapan itu adalah kekufuran. Dan difonis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tindak kekufuran. Maka ketika itu baru bisa dikatakan kufran sharihan atau bawahan.
Qala illa an sarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Rasul mengatakan kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata, gamblang, jelas, bukan karena kelaziman, yang kalian memiliki dalil di sisi Allah. Maka Syekh Al-Utsaimin mengatakan wa ala hadha, maka di atas ini jadilah fayakunu tarkuhum lis-salati alladhi allaqa alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam munabadatahum wa qitalahum bisayfi kufran bawahan indana fihi minallahi burhan. Jadi berarti kesimpulannya meninggalkan salat itu adalah kekufuran yang nyata yang dengannya menjadi dibolehkan keluar memberontak kepada pemerintah. Kemudian Syekh mengatakan walam yarid fil kitabi wa sunnati anna tarika salati laisa bikafir. Tidak ada sedikit pun dalil tekstual di dalam Al-Qur'an dan sunnah secara spesifik yang menjelaskan bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu tidak kafir. Au annahu mu'min. Atau dalil yang menunjukkan secara spesifik bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu adalah orang mukmin. Enggak ada. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh wa ghayatu ma warada fi dzalik nususun tadullu ala fadli tauhid syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa thawabu dzalik. Cuman dalil-dalil yang ada itu sifatnya umum berkaitan dengan keutamaan tauhid. Keutamaan syahadat la ilaha illallah Muhammad rasulullah, seperti misalkan man qala man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapan dia itu adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Seakan-akan secara sepintas berarti cukup kamu mengatakan la ilaha illallah maka kamu masuk surga meskipun kamu tidak beramal. Ini katanya Syekh, dalil-dalil yang ada itu puncaknya, mentok-mentoknya hanya seperti ini, menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Dan semua dalil-dalil itu ada tiga bentuk datangnya dalam syariat. Ima muqayyadatan biquyudin fi nafsin nas yamtani'u ma'aha an yatruka as-salah. Biasanya datang dalil keutamaan tauhid, tapi dalam dalil itu juga dijelaskan kait penting dalam dalil yang sama yang menunjukkan bahwasanya perintah untuk melaksanakan salat itu menjadi konsekuensi dari tauhid itu tadi. Contohnya illal ladzina tabu, kecuali mereka yang bertobat dari kesyirikan. Berarti kecuali mereka yang bertobat dari kesyirikan dan mengamalkan tauhid. Kemudian diaqafkan wa aqamus shalah, dan juga melakukan salat. Berarti dalil tauhid tadi dikait juga dengan salat. Maknanya orang yang bertauhid saja tapi dia tidak salat, ya tidak merealisasikan syarat semua ini. Begitu pula orang yang salat tidak bertauhid juga tidak merealisasikan keutuhan syarat tersebut. Jadi dalil-dalil yang ada tentang keutamaan la ilaha illallah itu pasti ada kaitnya. Wa imma waridatan fi ahwalin muayyanatin yu'darul insanu fiha bitarkis shalah. Atau ada dalil yang datang tapi pada keadaan-keadaan tertentu memang menunjukkan bahwa seseorang itu mendapat udzur ketika dia meninggalkan sholat. Mungkin enggak seseorang mendapat udzur untuk meninggalkan sholat? Hah? Mungkin enggak, Bapak? Mungkin enggak mendapat udzur untuk meninggalkan sholat? Antum, Pak Imam? Enggak mungkin. Kalau dia stroke enggak bisa gerak gimana? Tetap sholat atau udzur? Hah? Tetap sholat. Tetap sholat. Saya mengatakan ada di keadaan-keadaan tertentu itu terkadang seseorang mendapat udzur untuk meninggalkan sholat. Kapan? Tertidur, hilang akalnya. Naam. Apalagi? Haid. Naam. Ahsan. Wa imma amah. Atau berlaku dalil-dalil yang sifatnya umum. Contohnya man qala la ilaha illallah man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Umum. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia masuk surga. Tapi bagaimana bisa kemudian dalil yang umum ini dijadikan dalil satu-satunya yang valid, yang konkret, menunjukkan bahwasanya berarti amalan itu tidak perlu. Dalam artian kalau tidak beramal, tidak sholat dalam hal ini, maka dia seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Kenapa? Karena di sana ada dalil-dalil yang lain, yang khusus, yang mengkait bahwasanya konsekuensi sholat itu perkara yang fundamental, prinsipil dalam Islam. Fatuhmal ala adillati kufri tarikis shalah. Kalau begitu, dalil-dalil yang amah umum tadi harus dibawa juga kepada dalil yang
khusus. Di sana ada dalil yang menunjukkan bahwa saya pelaku orang yang meninggalkan salat itu kufur. Naam. Li'anna adillata kufri tarikis salati khassah. Karena dalil-dalil yang menjelaskan kafirnya orang yang meninggalkan salat ini datang secara khusus, spesifik. Dan kaidah usuliyahnya al-khasul muqaddam alal-am. Dalil khusus didahulukan dibandingkan dalil umum. Taib. Kemudian Syekh di sini memaparkan syubhat dan bantahannya. Dua syubhat atau beberapa syubhat. Taib, baca. Qala rahimahullah ta'ala, fa in qala qa'il, ala yajuz an tuhmal an-nusus ad-dallah 'ala kufri tarik as-salati 'ala man tarakaha jahidan liwujubiha. Qulna la yajuz, la yajuz dhalika bi'anna fihi ma'dhurain. Naam. Dikatakan di sana, ayib. Antum yang merojehkan bahwa saya orang yang meninggalkan sholat itu dengan sengaja, meskipun dia tidak mengingkari wajibnya, antum rojehkan, antum kuatkan bahwa saya pelakunya itu kafir. Tidakkah boleh? Ala yajuzu an tuhmal an nususu ad-dalatu ala kufri tarikis shalah ala man tarakaha jahidan liwujubiha. Kenapa kok tidak antum bawa pemahaman dalil-dalil yang menjelaskan kafirnya orang yang meninggalkan sholat kepada situasi meninggalkan sholat yang didasari atas pengingkaran terhadap wajibnya? Kenapa kok tidak dipahami begitu? Sehingga maknanya orang yang meninggalkan sholat karena malas ini tidak termasuk di dalam ancaman dalil. Ulna, katanya Syekh, la yajuzu dalil, gak boleh yang demikian itu. Membatasi yang demikian itu tidak boleh. Kenapa? Karena terdapat padanya dua larangan. Al-awwal ilgha'ul wasfil ladzi i'tabarahu syari' wa 'allaqal hukma bih. Yang pertama, pada yang demikian itu terdapat pembatalan pensifatan yang mana syariat ini telah menganggapnya sebagai sebuah sifat, yaitu kekufuran bagi orang yang meninggalkan salat. Wa 'allaqal hukma bih, dan syariat telah mengkait, mengikat hukum kekufuran itu dengannya, dengan meninggalkan sholat. Dikait, siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Nah, sifat kekafiran ini tegak pada perbuatan meninggalkan sholat. Fa'inna syari'a alaqal hukma bil kufri ala tarki dunal juhud. Katanya Syekh, syariat ini telah mengkait hukum berupa kekafiran atas tindak meninggalkan sholat tanpa disertai pengingkaran. Kan sifatnya mutlak. Sifatnya mutlak. Dikatakan dalam dalil al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kami dan mereka, orang-orang musyrik, adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Dan dalam hadis lain dikatakan bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus shalah. Batasan antara seseorang dan kekufuran serta kesyirikan adalah meninggalkan salat. Meninggalkan sholat mutlakan, bukan meninggalkan sholat dalam keadaan mengingkari wajibnya, tidak ada. Lah, ketika kemudian dipahami, diselewengkan dari tekstual dohir ini, kemudian ditambah, ditakdirkan di sana, maksudnya adalah mereka yang meninggalkan secara mengingkari wajibnya. Berarti kan dia mengkait sesuatu yang sifatnya mutlak ini tadi, umum. Berarti kamu sedang membatalkan sifat yang diletakkan oleh syariat untuk menunjukkan kepada sebuah hukum. Itu jawabannya. Waratabal ukhuwata fid din ala iqamis shalah dunal iqrari bi wujubiha. Allah tetapkan di surat At-Taubah itu konsekuensi adanya ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah dalam agama itu batasannya ada pada penegakan salat. Tanpa ada embel-embel pengikraran tentang wajibnya. Makanya Syekh mengatakan lam yaqulillahu ta'ala, Allah tidak mengatakan dalam ayatnya fa in tabu wa aqarru bi wujubi shalah wa atau zakah fa ikhwanukum fid din. Ayatnya dalam surat Taubah dikatakan fa in tabu, kalau mereka bertaubat, wa aqamu shalah, dan mereka menegakkan salat, wa atau zakah, dan mereka menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka jawabannya baru setelah itu semua tiga ini mereka adalah saudara kalian seiman. Kan tekstualnya begitu. Allah tidak katakan fa in tabu, kalau mereka bertaubat, wa aqarru bi wujubi shalah, dan mengikrarkan wajibnya sholat. Cukup mengikrarkan wajib sholat saja, nggak perlu sholat. Nggak apa-apa kalau nggak sholat maknanya. Allah tidak katakan seperti itu. Walam yakulin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bainar rojuli wa bainasyirki wal kufri
jahadu wujubi sholah, batasan antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah pengingkaran terhadap wajibnya sholat. Tidak begitu Rasul mengatakan. Rasul mengatakan mutlak antara seseorang, batasan antara seseorang dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat, bukan mengingkari wajibnya. Nah, ketika kemudian dalil-dalil ini mau dikait di khusus, maksudnya adalah pemberlakuannya itu bagi orang yang mengingkari wajibnya. Nah, ini kan butuh kepada dalil, kan penyelewengan ini namanya dari tekstual yang zahir. Sementara untuk memahami nas-nas syariat itu ya berdasarkan peletakannya secara bahasa, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Walau kana hadza muradallah. Baik. Atau misalkan hadisnya dikatakan seperti ini. Au al ahdu alladhi bainana wa bainahum al iqraru bi wujubish shalah faman jahada wujubaha faqad kafar. Tidaklah hadis itu dikatakan perjanjian antara kami dan mereka, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, itu adalah mengikrarkan wajibnya sholat. Maka siapa saja yang mengingkari wajibnya, maka dia kafir. Bukan seperti itu hadisnya. Bahkan hadisnya dikatakan siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Walau kana hadza muradallahi ta'ala wa rasulih, lakana al-udulu anhu khilafal bayan alladhi ja'a bihil Qur'an. Kalau seandainya yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah demikian, maknanya apa? Pembatasan tekstual ayat-ayat yang menjelaskan kafirnya orang yang meninggalkan sholat dibatasi, dikait dengan apabila mengingkari wajibnya. Lah kalau yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya itu seperti pemahaman antum, berarti ini tindakan menyeleweng dari dohir tekstual dalil. Sementara Allah turunkan Al-Quran ini dalam keadaan berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran dalam keadaan berbahasa Arab agar kalian paham. Maknanya memahaminya bagaimana? Ya dengan peletakannya orang Arab. Naam. Lah ketika dipahami bergeser dari tekstual zahir yang ada dalam tekstual dalil, ini maknanya sedang menyelewengkan tekstual dalil itu dari peletakan orang Arab. Naam. Ketika misalkan dikatakan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, datang Rabbmu dan malaikat berbaris dalam keadaan baris bersof-sof. Ja'a rabbuka, ini tekstualnya dalam ilmu nahwu jumlah fi'liyah. Kita selesaikan sedikit lagi. Jumlah fi'liyah, kata kerja dan subjek, predikat dan subjek. Disebutkan ja'a rabbuka, Allah datang. Ahlu sunnah wal jama'ah mengimaninya bahwa saya termasuk dari sifat-sifat Allah, sifat fi'liyah itu Allah datang. Kenapa? Karena Allah katakan ja'a rabbuka, Rabbmu datang. Berarti perbuatan datang ini disandarkan kepada siapa? Kepada Allah. Itu tekstual bahasa Arabnya seperti itu. Tapi ahlu ta'til dari kalangan Asy'ariyah menafikannya, tidak. Ja'a rabbuka bukan Allah yang datang, tapi utusan Allah. Lah, disisipkan kalimat utusan ini dari mana asalnya? Kan disisipkan itu. Ini namanya pentakwilan, atau bukan pentakwilan, penyelewengan makna. Penyelewengan makna dari tekstual zahir. Lah, berarti memahami tekstual nas itu memang harus sesuai dengan peletakan orang Arab. Kalau dikatakan ja'a rabbuka, ya sudah disandarkan perbuatan itu kepada subjeknya. Nah, ketika kemudian ditakdirkan bahwa saya yang melakukan itu bukan subjek aslinya, mereka katakan dengan bahasa ungkapan majaz bahwasanya yang melakukan bukan Allah yang sebenar-benarnya, tapi utusannya. Berarti ini tidak menyelewengkan tekstual. Makanya dikatakan ketika memalingkan tekstual penjelasan tentang kafirnya orang-orang yang meninggalkan sholat secara mutlak kemudian dibatasi, ya, maksudnya adalah mengingkari wajibnya. Berarti kan ini menyelewengkan, karena lafaz pengingkaran akan wajibnya tidak ada di dalam tekstual. Makanya dikatakan di sini tindakan seperti itu maknanya adalah penyelewengan dari apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya menurunkan syariat dalam keadaan berbahasa Arab. Allah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab, Al-Qur'an itu tibyanan likulli syai. Penjelas bagi segala sesuatu, berarti gamblang. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala gamblang berkaitan dengan takfir, permasalahan yang besar, vonis kafir kepada ahlul yang orang-orang yang menisbatkan kepada iman dan Islam. Ini permasalahan besar. Tapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala jelaskan sejelas-jelasnya di dalam Al-Qur'an sesuai dalam tekstual bahasa Arab. Jadi tidak ada yang samar padanya. Wa qala ta'ala mukhatiban nabiyyah. Allah berfirman mengajak bicara nabinya,
wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Katanya Allah, kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adzikr, Al-Qur'an. Apa hikmahnya? Litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka, berupa apa? Berupa hukum-hukum. Jadi ketika Allah mewahyukan kepada nabinya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Tekstualnya jelas. Kalau kita bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan maka dia kafir. Jelas tekstualnya. Naam. Dan ini dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda dengan bahasa Arab yang fasih, yang mudah dan bisa dipahami oleh seluruh khalayak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau itu kecuali membawa rahmat bagi semesta alam. Makanya semua itu bisa memahami kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat apa? Dengan syarat ya dia memahami bahasa Arab, karena Nabi berbicara menggunakan bahasa Arab. Orang Badui pedalaman yang tidak bisa baca tulis, yang kerjaan cuma menggembala kambing, naam, itu pun bisa memahami ucapan-ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga syariat ini jelas dan gamblang, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an ini hudan, membawa hidayah bagi seluruh umat manusia. Selama ada akal padanya, maka dia bisa memahami Al-Qur'an. Wa bayyinat, dan penjelas. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelas, membawa hidayah dan membawa al-furqan, pembeda, membedakan antara tauhid dan syirik, antara al-haq dan batil, antara sunnah dan bid'ah, semuanya jelas. Maka jangan sampai ada syubhat bahwasanya ada di dalam Al-Qur'an itu dan di dalam as-sunnah itu perkara-perkara yang tidak bisa dipahami kecuali harus orang-orang tertentu. Dan syubhat ini telah dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Usulu As-Sittah. Sehingga orang digiring kepada pembahasan bahwasanya kekufuran yang gamblang itu tidak bisa dikatakan sebagai kekufuran. Kenapa? Karena permasalahannya samar. Permasalahannya akan selalu samar. Padahal asas dari dakwah seluruh rasul dari turun temurun itu adalah menjelaskan berkaitan dengan at-tauhid. Jadi dalam permasalahan tauhid uluhiyah tidak ada kesamaran padanya. Wallahu taala alam bisawab. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika.